Bands together and try and break a man who's already broken. And all because it's easier than forgiveness. Sana-sana, sanak sedulur, anak yang rancak pada Semoga sanak semua dalam keadaan sehat ya Kembali lagi bersama saya Ceplok Oh iya, yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya Untuk pengalaman terbaiknya, silahkan langsung nonton film fullnya ya sanak Kali ini awak akan menceritakan alur cerita dari film The Keeper yang dirilis pada tahun 2018 The Keeper bercerita tentang kisah cinta dan perjalanan hidup yang heroik dari kiper legendaris Manchester City, Bert Trotman tokoh Trotman diperankan oleh aktor Jerman David Cross. So, bagaimana ceritanya sana? Yuk langsung aja kita masuk alur ceritanya ya sana. Di awal cerita ditampakkan orang-orang yang lagi berpesta dan berdansa di suatu tempat St. Helen, Inggris pada tahun 1944. Lalu tiba-tiba ada bunyi sirine menyebabkan mati lampu dan terdengar suara seperti dentuman bom. Sehingga semua pengunjung pada berhamburan keluar. Adegan selanjutnya diperlihatkan di Cliff, Jerman pada tahun 1945. Pasukan Jerman yang lagi standby di persembunyiannya kemudian berpatroli keluar menyisiri hutan. Rupanya pasukan Jerman ini sudah ada yang menunggu di seberang. Yaitu Inggris. Pasukan Jerman sisanya yang masih hidup ditangkap oleh Inggris. Ditahan di Kempow, Lancashire, Inggris. Trotman yang berada dalam camp dituduh oleh Sersan Smith sebagai anggota partai Nazi karena ada bukti yang ditunjukkan. Sebagai hukumannya, Trotman disuruh membersihkan WC. Di suatu ketika, Trotman kasihan melihat temannya gak ngerokok, lalu membantunya dengan mengadakan kompetisi penalti. Dengan taruhan per batang rokok, Trotman sebagai kipernya. Yes, Trotman bisa menepis bola keluar gawang. Kejadian ini dilihat oleh Jack Fryer yang lagi menyediakan kebutuhan untuk camp dan anaknya Margaret pun tertarik untuk mencoba ikut dalam taruhan penalti tersebut. Sampai datang Sir Sam Smith yang melarang mereka bermain. Malam harinya, Sir Sam Smith membuat selebrasi dengan minum bersama-sama sebagai tanda bahwa Jerman sudah kalah dalam perang dan menyerahkan diri. Ternyata Jack ini adalah pelatih klub sepak bola, di mana Alf sebagai kipernya. Kiper yang ketika dilihat oleh pelatih dan investor sangat kurang berbakat. Jack yang tahu Troutman ini berbakat sebagai kiper, kemudian membawanya ikut serta dalam pertandingan tersebut. Dengan membawa cerutu untuk kolonel sehingga mendapat izin, dan Sersan Smith pun terpaksa mengiyakan kemauan dari Jack tersebut. Setibanya di ruang ganti, Jack memperkenalkan Troutman dengan nama aliasnya. Dengan mengejutkan Troutman berkata saat itu sehingga pemain lain di ruang ganti tahu bahwa dia orang Jerman. Yang akan menggantikan posisi Alf awalnya semua pemain gak mau karena Troutman ini orang Jerman, tapi setelah digertak dan dimotivasi oleh Jack bahwa ini pertandingan yang sangat penting. Kalau tidak, gak ada lagi investor yang mendukung klub ini. Akhirnya, semua pemain klub bola Jack keluar juga menuju lapangan hijau. Pertandingan pun dimulai, Troutman melambai ke Margaret dengan perasaan sedikit tegang. Troutman mulai serius dalam bermain, sampai cobaan menembak bola dari lawan bertubi-tubi. Troutman bisa menepisnya, dan klub bola Jack bisa mencetak skor dengan hasil akhir 3-0. Di hari berikutnya, Jack mempekerjakan Troutman di toko milik keluarganya, di mana Margaret yang menjaga toko tersebut. Keluarga Jack agak sedikit menolak dengan keputusan yang dibuat oleh Jack. Tapi apa mau dikata, keputusan Jack sudah bulat ini demi kelangsungan klub bola miliknya. Margaret sedikit kesal dengan mengatakan hal yang tidak menyenangkan ke Troutman bahwa Jerman ini membuat mati teman-temannya. Jerman ini yang membuat mereka ada di shelter bomb, dan Troutman dengan rasa sedih dan kesal mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi ini semua. Dia terpaksa karena tidak ada pilihan. Hari demi hari, Troutman berlatih sepak bola sendiri dengan dinding rumah. Penampilan Troutman di setiap pertandingan sangat bagus. Sampai suatu ketika ada kejadian yang tidak mengenakan bagi Troutman dan Sersan Smith. Yang akhirnya semua tahanan dipulangkan dan Campo Lancashire akan ditutup. Margaret yang tahu akan hal itu merasa sedih. Dan entah bagaimana Jack bisa membawa kembali Troutman ke rumahnya dan menginap di rumahnya. Duduk bersama dengan keluarga Jack. Pertandingan terakhir di akhir musim berlangsung. Di babak pertama, klub Jack kalah dengan skor 1-0. Di ruang ganti, Jack memberikan semangat dan memotivasi ke para pemainnya dan memberitahu bahwa ada Jock Thompson dari Manchester City di lapangan sedang memperhatikan pertandingan. Dengan semangat itu, para pemain mendapatkan energi baru, hingga akhirnya klub Jack memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Jack dan para pemain bersenang-senang dengan kemenangan tersebut. Kemudian Jock Thompson mendekati Troutman dan mengobrol. Thompson ingin Troutman datang ke Man City untuk uji coba, karena Frank Swift ingin berhenti. Dengan kemenangan Klub Jack tersebut, semua orang merayakannya di kafe, berpesta dia gembira. Cinta antara Troutman dan Margaret telah tumbuh. Keduanya saling suka, dan tinggallah Bill dengan kesedihannya di tengah malam dengan diiringi suara hujan. On Ondemande! Kita lanjut sana. Pada Oktober 1949 di Manchester... Bert Troutman resmi menjadi kiper Manchester City ditemani oleh sang istri tercinta yaitu Margaret. Ya, mereka sudah resmi menikah. Saat itu Trotman diwawancara dengan wartawan sampai akhirnya semua orang tahu bahwa Trotman ini tentara Sukarela dan mendapat medali Iron Cross. Iron Cross ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan seseorang dalam masa perang. Semua koran saat itu membanjir berita tentang Trotman. Manchester City mengalami tekanan hebat dari penduduk lokal yang ada. Mereka tidak terima keberadaan Troutman yang Nazi itu. Karena memang mayoritas penduduk Manchester adalah orang Yahudi. Sampai pertandingan Manchester City melawan Arsenal. Pelatih Thompson tetap memberi semangat ke semua pemain. Dan kebalikannya semua penonton meneriaki Troutman. Dalam kondisi ini Troutman sangat stres. Adegan selanjutnya, Manajer klub dan pelatih Manchester City mengadakan pertemuan dengan penduduk untuk membahas tentang Troutman, menjelaskan bahwa ini klub bola bukan untuk balas dendam. Lalu datanglah Jack, pelatih sekaligus ayah mertua Troutman dan Margaret, istri Troutman. Di sini Margaret menjelaskan ke semua orang bahwa kita harus bisa memaafkan apa yang telah dilakukan Nazi kepada kita dan tidak kita izinkan Nazi untuk melupakan hal tersebut. Saat itu rabinya Yahudi, Rabbi Altman, mendengar dengan seksama. Margaret katakan, "Jangan menimpakan semua kesalahan hanya ke dia seorang. Dia sudah meletakkan masa lalunya di belakang, bukannya menolong masa depannya, tapi kalian semua malah menghancurkannya karena itu semua lebih mudah daripada memaafkan." "Bu, dalam sana mendengar hal itu," Rabbi Altman merasa tersentuh dan sedikit termenung, "karena apa yang dibilang oleh Margaret itu benar adanya." Rabbi Altman melihat pertandingan Troutman. dilihat penonton di sekelilingnya. Ada satu hal yang berbeda. Besoknya Rabbi Adman membuat surat terbuka di koran. Semua komunitas Yahudi silahkan mempunyai opininya sendiri. Tapi nggak ada kata untuk mengakhiri dukungan ke Man City. Meskipun kita menderita karena Nazi, masing-masing harus diadili dengan berdasarkan perbuatannya. Dan nggak ada salahnya jika Troutman ini bermain sepak bola. Dan yes, keluarga Jack semuanya senang termasuk manajer serta pelatih Troutman merasa bahagia. Dengan adanya pernyataan dari Rabi Altman ini, pada tahun 1951, Man City memenangkan pertandingan bertepatan saat itu dengan kelahiran anak pertama Altman. Selanjutnya ditampakkan adegan pertandingan demi pertandingan Man City dan Trotman yang bermain dengan sangat epik sebagai kipar. Lalu peningkatan karir Trotman dengan rumah barunya dan keluarganya serta anaknya yang sedang tumbuh dinampakkan selebrasi Manchester City karena meraih kemenangan demi kemenangan. Kemudian liburan keluarga Trotman yang menyenangkan di tepi pantai. Adegan selanjutnya pertandingan Piala FA, Birmingham City melawan Manchester City. Man City sempat memimpin di awal. Lalu Birmingham menyamakan skor sampai akhir pertandingan babak pertama di menit 20 babak kedua Man City menambah skor menjadi 2-1 Lalu Man City mencetak gol lagi. Skor menjadi 3-1 untuk Man City. Kemudian tiba-tiba di menit terakhir pertandingan, ketika Trotman menangkap bola, pemain Birmingham sempat masuk menendang kepala Trotman. Lalu Trotman gak bergerak, tak sadarkan diri. Ada masalah dengan leher Trotman. Saat itu semua penonton terdiam. Lalu tanpa diduga, Trotman tetap bangkit untuk terus melanjutkan pertandingan, walaupun dengan leher yang sakit. Penyelamatan gawang Man City terus dilakukan oleh Trotman sampai peluit terakhir berbunyi. Piala FA akhirnya didapatkan oleh Man City. Dan Troutman menjadi man of the match dalam pertandingan tersebut. Adegan selanjutnya, Troutman dirawat di rumah sakit. Keluarga Margaret tetap semangat untuk kesembuhan Troutman karena dia juga menjadi pahlawan dalam pertandingan Piala FA. Anaknya Troutman mendapatkan bola yang dimainkan dalam pertandingan Piala FA tersebut. Lalu sekelebat adegan kembali ke Troutman saat dia menjadi tentara Jerman. Adegan yang terus melintas di pikirannya ketika dia bermain bola. Ketika ada anak kecil bermain bola, kejadian yang dalam pikirannya bisa dia hentikan, tapi kenyataannya dia nggak sanggup. Hingga akhirnya anak kecil yang mengambil bola itu ditembak mati oleh komandannya. Besoknya, Trotman yang berada di rumah sakit sedang dalam masa pemulihan, menelpon istrinya, Margaret, yang lagi berada di rumah. Trotman ingin memberitahu sesuatu hal tentang perang, tapi tiba-tiba saja terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa anaknya ketika anaknya beli es krim. Saat itu terjadi. Bayangan anak kecil yang mati ditembak terlintas di hadapannya. Sunyi, hening, suasana duka menyelimuti keluarga Margaret dan di rumah kediaman Troutman. Semua tidak bersemangat dalam menjalani hidup; tidak ada sepatah kata pun keluar dari Margaret. Begitu juga Troutman, Troutman ziarah ke makam anaknya. Tanpa disengaja, Sersan Smith juga berada di sana untuk berziarah ke makam istri dan anaknya yang mati kena serangan bom di Manchester. Smith ini tahu Troutman gak bermain bola lagi. Lalu Smith memberi motivasi ke Troutman. Mainlah bola demi orang-orang yang sudah menerimamu. Bagi kami yang kehilangan seseorang karena perang. Bermain untuk putramu. Berilah sesuatu yang berharga lagi, Troutman. Lalu dengan luapan emosi masa lalu kepada Smith, Troutman menghajar Smith tapi bisa ditangkis dan ditahan oleh Smith. Dan Troutman pun jatuh ke tanah kemudian dilepaskan oleh Smith sambil memberi mainan burung yang selalu disimpan oleh Troutman yang terjatuh waktu di camp di tahanan dulu. Esoknya ditampakkan Troutman dan Margaret yang sedang berjalan di pantai sambil mengingat kenangan mereka bersama anak mereka dulu. Saat itulah Troutman memberitahu tentang dosa masa lalu ke seorang anak laki-laki. Karena saat itu dia bisa menyelamatkannya tapi tidak dilakukannya. Tapi Margaret berkata lain bahwa semua ini bukan tentang Troutman saja tapi tentang semuanya. Anak laki-lakinya tidak akan bisa kembali lagi, dan mereka harus bisa move on. Di akhir cerita ditampakkan Troutman yang kembali bermain sepak bola. Dan pada tahun 1964, Troutman mengakhiri karirnya setelah bermain 545 kali bersama Man City. Troutman adalah pemain asing pertama yang terpilih sebagai English Player of the Year. Dan negara Inggris menganugerahi dia dengan Order of the British Empire atas kontribusinya dalam hubungan Inggris-Jerman. Dan begitu juga, Jerman pun memberikannya Order of the Merit. Margaret dan Troutman mempunyai dua anak laki-laki. Margaret meninggal dunia pada tahun 1980 dan Troutman meninggal dunia pada tahun 2013. Dan cerita pun tamat. Kesimpulan dari film ini sana, jangan pernah kita menghakimi masa lalu seseorang. Berikanlah kesempatan terbaik untuk orang tersebut. Selalu belajarlah untuk menerima dan memaafkan seseorang. Selalu move on ketika hal buruk terjadi. Yakinlah Allah akan mengatur yang terbaik untukmu sehingga semua akan indah pada waktunya. Bantu like dan subscribe ya sana karena subscribe itu gratis on demand rancak bana